Okey, kita tengok soalan yang pertama ni. Ini soalan ni adalah probability dan kita tengok ada conventional probability dan ada simbol M prime. Okey. Jadi yang pertama ni kita nak tengok bagaimana kita nak selesaikan ni. Nampak eh? Okey, siap. Okey, siap. Okey, yang pertama, kita nak cari probability M, M intercept W. Okey, maka kita boleh gunakan daripada maklumat ni. Daripada maklumat ni, kita boleh gunakan probability of W given M equals to 0.5. Kalau dari segi formula dia, kita boleh gunakan probability W intercept M. Ni kalau kita ikutkan daripada sini lah. Divide by PM. Okay, PM. Okay. So, daripada sini ni sebenarnya dia sama dengan soalan ni kalau kita jadikan yang ni sebagai tajuk. Maka kalau kita ubah probability W intercept M ataupun kita boleh terus ikutkan soalan ni. Kita nak cari probability M intercept W. Jadi, intersection ni kalau tukar tempat pun tak ada masalah. Okay. So, kita boleh ambil probability W given M multiply by PM. Okay. So, yang pertama ni kita dah ada maklumat. So, 0.5. Yang kedua adalah PM 0.3. 0.3. So, kita akan darab lah. Okay. So, kita akan dapat jawapan. Berapa? 0.15 ke? Betul tak? Kita tengok. Betul, sir. Betul, eh? 0.15. Okey, macam tu. Okey. Jadi, kita hanya menggunakan formula conventional probability. Okey, kemudian kita nak cari M prime intercept W. M prime intercept W. Kita boleh gunakan formula. Okey, yang pertama. Kalau kita gunakan yang ni. Ha, ni sama kan? Ni kalau saya gunakan formula ni, kita boleh ambil probability PM, PW given M prime. Ni kalau dari segi formula ni, kita boleh gunakan probability W intercept M prime. M prime. Okay. Divide by PM prime. Okay. Jadi sekarang ni yang kita nak cari adalah yang ni lah. Jadi, ini sebenarnya sama dengan soalan ni, cuma dia punya kedudukan dia. Dia letak M prime dulu, intercept W. Sebenarnya sama masuk dengan ni. Okay. Jadi, kita boleh gunakan cara yang tadi. So, PM, katakan saya terus kepada soalan PM prime intercept W. Kita boleh ambil PW given M prime multiply by PM prime. Okey, so kita gunakan maklumat daripada soalan lah. Okey, kita gantikan nilai yang ada dalam soalan tu dan kita akan dapat jawapan. So yang pertama tadi kita dapat 0.15, betul. Kemudian yang ni saya dah terangkan tadi. Okey, kita akan gunakan conventional probability. So kita gantikan je. Ini adalah selari dengan kita punya soalan. 0.25 darab dengan 1 tolak. 1 tolak ni sebab dia PM prime. PM prime. Okay. So, dapat 0.175. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Kita nak cari PW kan? PW. Okey, sebenarnya PW ni, kalau kita tengok, kalau saya buat Venn diagram, kita andaikan M dan W ni bersilang. M dan W ni bersilang. Dan kalau kita tengok, kita nak sekarangnya PW. Kita tengok kalau kita perhatikan M intercept W. Maksud dia yang ni lah. Ya, katakan yang ni, ni satu. Okay. Kemudian kita gabungkan dengan W intercept M prime. W intercept M prime. Maksud dia ini kawasan dia. Ni. Ha, maknanya yang kita nak cari ni PW ni dia sebenarnya sama dengan ni. Sama dengan intersection dan P. M, PW intercept M prime. Dia sama. Okay.
Semua maklumat ni kita dah jawab tadi. Kita dah cari daripada A. Yang kedua ni kita dah cari daripada B. Yeah, so kita boleh gunakan. Terus kita akan dapat jawapan 0.325. Ya. Yeah. Kalau kita nak tunjuk independen, so ingat kita ada 3. 3. So kita pilihlah mana satu yang sesuai. Kalau kita pilih intersection, maka dia mesti sama dengan hasil darab. Ha, kalau kita pilih intersection, kalau kita pilih conditional probability. Okey, katakan M given W, dia mesti sama dengan PM. Ha, dia mesti sama dengan PM. Ataupun kalau kita nak pilih yang ketiga, kita boleh pilih union. M union W. Kita boleh ambil PM. Formula yang asal sama, cuma untuk intersection tu kita ubah. Dia adalah hasil daripada hasil darab. Okay, ha, jadi kalau jumpa ni, kalau kita nak show ni, kita pilih salah satu ni. Tengok mana yang kita rasa sesuai, yang mudah. Selalunya cari maklumat yang kita dah ada. Okay, ha, so kalau independent, inilah caranya. Kita tengok, untuk yang skema ni, dia menggunakan properties yang ni. Maksudnya kalau kita nak show independent, dia pilih PM intercept W mesti sama dengan PM darab dengan PW. Okey. Yang PM intercept W ni, ini kita dah cari daripada soalan yang awal ni. Ini sebenarnya dia sama dengan 0.15 yang kita dah kira tadi. Kemudian PM ni pula kita dah cari. PM, PM tadi adalah 0.3. 0.3 daripada soalan. Tengok balik soalan, PM tu adalah 0.3. Dan PW yang kita cari ni, 0.325 yang kita dah cari. Kemudian kita tengok, adakah nilai ni sama? Kalau sama, dia independent. Okay. Ha, tapi kita tengok, rupanya tak sama nilai dia. Sebelah kiri 0.15. Sebelah kanan, bila kita darab ni, rupanya nilai dia adalah 0.0975. Jadi kita nampak, rupanya tak sama. Okay. Sepatutnya, kalau independent, dia mesti sama. Dia mesti sama. Jadi bila kita tunjukkan tak sama, maka kesimpulan dia adalah events M and W are dependent. Dependent ataupun kita boleh buat not independent. Samalah. So kita boleh gunakan not independent ataupun are dependent events. Soalan yang kedua. Okay, dia lambung dadu. Lambung dadu, dan kita tahu dadu ni dia ada nombor dia daripada 1 sehingga 6. Okey, kita tengok syarat yang pertama, if the outcome is 1, maksud dia bila kita lambung dadu tu, bila kita dapat 1, maka the die is thrown once again. Maksud dia lambung sekali lagi. Bila lambung sekali lagi, maka kemungkinan dia 1, 2, 3, 4, sampailah 6. Sampailah 6. Okey. Kemudian bagaimana bacaan kita ambil? X ni kita ambil daripada jumlah dia. Jumlah daripada dadu yang kita lambung 2 kali tadi. Maksudnya kalau kat sini, X kita adalah jumlah dia adalah 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai X tu. Tapi nilai probability dia adalah kita akan ambil 1 per 6. Darab dengan 1 per 6 untuk yang pertama ni. Maksudnya dari segi X dia 2 sebab dia adalah hasil tambah. Sum. Tambah 2 ni. Kalau yang ni hasil tambah dia 3. Okay. Jadi kalau katakan kita nak cari probability X sama dengan 2, maka jawapan dia adalah 1/36. Okay. Contohnya kalau saya nak cari probability X equals to 2, maka kita akan ambil 1/6 darab 1/6. Maka dapatlah 1/36. Okay. Ha, kalau kita ambil ranting yang ni lah. Kemudian, untuk maklumat yang kedua, if the score is 2 or more, maksudnya kalau kita dapat 2 atau lebih, maksudnya kalau dapat 2 atau lebih, 2 ke nombor 3 ni sama keadaan ni. 3, 4, 5 dan 6. Yang terakhir 6. Okay. Maka apa kita buat? X is the number of the score on the uppermost space. Ha, ni maksudnya, bila kita dapat 2, 3, 4, 5 atau 6, maka bacaan yang kita nampak ni, kita bacalah ini sebagai 2. Apa yang kita dapat tu? Ha, ini untuk nilai X, 2.
Katakan saya bezakanlah. Ini 2. Kemudian seterusnya ini bacaan X dia 3. Sampai habis 4, 5, 6. Okey. Maknanya kalau kita dapat nombor 1, kita akan lambung sekali lagi. Maka X tu adalah jumlah dia. Tapi kalau kita dapat bukan 1, maka ambil je bacaan yang kita dapat tu. 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan yang pertama, construct the probability distribution table. Ini maksudnya kita nak cari PDF. PDF. Tapi dalam bentuk table. Okay. PDF dalam bentuk table. Maka kita akan cari. Sekarang ni kita tengok nilai X yang paling rendah adalah 2. Jadi kalau kita refer pada 2. Kalau refer pada 2, dia ada 2 sebenarnya. Dia ada 2. Maksudnya ini adalah 1 per, ini 1 per, ini 1 per 6. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita nak ambil bacaan 2, maksudnya kita tak boleh ambil X sama dengan 2 untuk 1 ni je. Kita kena gabung dengan yang ni pula. Maka nilai yang kita dapat tadi, sebenarnya nak cari probability X sama dengan 2 untuk keseluruhan, dia adalah yang pertama tadi 1 per 36. Tambah yang ni pula, yang ni, ni. Kalau kita lambung tak dapat 1. So kita akan ambil yang ni. Kalau kita ambil ranting ni, ni adalah 1 per 6. Okay, jadi kalau kita guna calculator, kita akan dapat 7 per 36. Betul tak? Kalau kita guna calculator. Cuba cek guna calculator. Betul tak? 7 per 36. Hello? Hello. Ah, okey. Kan? Okey, sama juga. Katakan saya nak cari nilai 3. Kalau nak cari nilai 3, maka ranting yang pertama, ranting yang pertama saya akan ambil inilah. Yang ini. Ah, maksudnya 1/6 darab 1/6. So 1/36 lah. Ini 1/36 tambah dengan satu lagi ni. 1/36 tambah dengan ranting ni 1/6. Maka jawapan dia masih kekal 7/36. Maksudnya kalau kita ambil kira 2, 3, 4, 5, 6. Dia sama dengan 7/36. Sebab kalau kita ambil 3, ada 2. Dia punya nombor dia. Kalau 4, ada 2 juga. Maka 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan dia adalah 7/36. Okey, kalau kita tengok 7. 7 ni dia cuma ada satu nombor je. 7 ni, dia cuma satu nombor je. Dia tak ada kaitan dengan yang sini. Maka kalau kita nak cari keberangkalian, keberangkalian dapat 7. Keberangkalian dapat 7. Maka kita gunalah ranting ni. 1/6 darab dengan 1/6. Ini ranting ni. 1 dan 6. So kita akan dapat 1/36. Okay. Maka kalau kita nak buat table, bacaan untuk nombor 2 sehingga 6 adalah 7/36. Kemudian bacaan untuk 7 adalah 1/36. Okey. Untuk nombor 2, 3, 4, 5, 6 sentiasa nilai dia 7/36. Untuk 7, 1/36. Jadi tengok balik yang saya buat tadi. Okey. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Okey, soalan B. Soalan B dia nak apa? Okay. Soalan B. Write the cumulative distribution function. Ini maksudnya kita nak mencari F besar. Okay. Cumulative function. Ini maksudnya F X. Berapa. Okay. Tapi yang ni, ini kita tengah bincang. Ini adalah discrete. Discrete. Jadi discrete dengan continuous. Perbezaan dia adalah kalau discrete, summation. Kalau continuous, kita mesti guna integration. Okay. Jadi kalau kita tengok tadi, okay, jadi kalau kita dapatkan kumulatif, dia punya kaedah dia, yang pertama, step yang pertama, kita mesti tengok apa sempadan yang ada. Nilai tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jadi kalau daripada sini, ada 6 sempadan. Ada 6 sempadan, maka kawasan kita kena ambil kira 7. Bermula daripada kurang daripada 2. Kurang daripada 2, antara 2 dan 3, sampai lah yang terakhir. Lebih besar daripada 7. Okay.
Kalau kita refer pada table, commodity before 2. Mana ada probability dia? Tak ada. So, kita akan letak 0. Kemudian, kalau kita jumlahkan sehingga yang ada sama dengan ni. Sehingga 2. Kalau kita jumlahkan sehingga 2, maka nilai dia 7/36. Kalau kita jumlahkan sehingga 3, maka kita akan ambil ni, hasil tambah 2 ni. So, kita akan dapat 14/36. Kalau kita jumlahkan sehingga 4, maka daripada mula ni, kita jumlahkan sampai sini. Maka tadi 14 tambah 7, 21. Dan seterusnya. Bila kita jumlahkan daripada mula sampai akhir ni, mesti 1. Ini cara kalau kita nak cari commodity untuk discrete. Kita hanya jumlah je. Kita tambah je. Kalau untuk kurang daripada 2, tak ada nilai probability. So, letak pada kosong. Kalau 2, kita tengok nilai sama dengan 2 ni. Sama dengan. Dia bukan tengok 3 ni. Ini sebenarnya kita nampak macam antara 2 dan 3. Tetapi nilai dia adalah 2 saja. So, kita jumlahkan sehingga 2. Jumlah sehingga 2. 7/36. Kalau yang ni maksudnya jumlahkan sehingga 3. Maka jangan lupa. Jangan 3 je. Jumlahkan daripada mula. Okay? Dan seterusnya untuk soalan B. Okey, faham tak yang ni? Okey tak? Ada soalan setakat ni? Tak ada soalan? Ada soalan tanya? Okey, kemudian soalan yang kedua. Find the probability. X between 2 and 5. 2 and 5. Jadi kita ingat kalau discrete. Discrete, kita mesti senaraikan nombor di antara 2 dan 5. Nombor tepat. Maka mestilah kita akan ambil nilai 3 tambah dengan nilai 5. Nilai 4. Dan 5 tak termasuk. Maksudnya kita cuma tengok balik table tadi. Ambil nilai bacaan 3 dengan bacaan 4. Okay? So nanti tengok table. Kemudian kalau yang ni pula. Kita ambillah bacaan selepas 5 mesti 6. Kemudian 7. Sebab kita punya X tadi paling tinggi 7. Okay. Ini pun kita akan tengoklah nilai probability daripada table tadi. Okay. Jadi kalau kita lihat ni. Table kita tadi. Okay. Mana tadi? Okay. Yang ni kan. Maksudnya kita tengok table. X sama dengan 3. 7/36. X sama dengan 4, 7/36. Maka kita akan dapat jawapan 14/36 ataupun 7/18. Okey. Kemudian kalau kita nak gunakan yang ni, kita boleh ambil X6 dan 7. Tengok daripada table. Okey. Ini kalau kita refer daripada table. Tapi kalau katakan kita nak guna cumulative, nak guna cara yang ni. Okey. Ni. Kalau katakan kita nak cari nilai probability, nak guna cumulative, boleh. Kita akan lihat balik nota kita. Sebab cumulative ni, formula dia adalah probability X less than or equals to X. Maka bila dia guna less than tu yang ada sama dengan, maka kita kena pastikan yang sama dengan tu adalah untuk lebih kecil. Ni contoh, katakan saya ada nilai 6. Ni contoh je ni. Nilai 3 ni contoh. Okay. Kalau katakan macam ni, sebelah kanan je sama dengan. Maka kita boleh ambil. Kita boleh ambil kanan tolak kiri. Okay. Kita akan mulakan daripada lebih kecil. Kanan tolak kiri. Maksudnya kalau nak guna komulatif, ambillah bacaan 6 tolak bacaan 3. Okay. Nak buat cara ni boleh. Tapi dengan syarat sebelah kanan kena pastikan sama dengan. Sama dengan. Okay. Jadi kalau untuk soalan tadi, katakan saya nak guna cumulative, probability X between 2 and 5. Maka jangan terus ambil 5 tolak 2. Kita kena pastikan dulu sebelah kanan ni mesti sama dengan. Mesti sama dengan. Tetapi pastikan maksud yang sama dengan soalan. Jadi nombor apa yang sesuai ni? Kurang daripada 5. Kalau ni ikutkan, kalau kita senaraikan, kita kena senaraikan sehingga mana maksimum? Sehingga mana? 4. 4. So letaklah 4 kat sini. Jadi kalau kita senaraikan balik berdasarkan yang ni, dia mesti sama dengan nombor kat sini. Nombor yang sebelah kiri ni adalah 3 dan 4. Kalau kat sini pun sama juga. 3 dan 4. Okay, cuma kita ubah je. Kita nak simbol sebelah kanan tu less than or equal.
Jadi bila kita dah berjaya macam ni, maka terus kita ambil F4 tolaklah F2. F4 tolak F2. Itu yang kita dapat ni, cara yang kedua ni. Okey. So nanti dalam exam boleh pilih kamu nak ambil daripada table ataupun saya nak ambil daripada cumulative, sebab kita baru buat cumulative. Boleh juga guna daripada sini. Okey. Tapi kena hati-hati, jangan ambil terus F5 tolak F2. Mesti jadikan sebelah kanan ni sama dengan. Okey. Itu dia punya contoh. Ingat, bila kita tengok masa kita belajar bab 10, dia ada 3 binomial. Kalau binomial dia mesti ada N, mesti ada P. Kemudian kita dah belajar Poisson, dia mesti bergantung kepada lambda. Kan? Kemudian satu lagi adalah normal. Kalau normal dia mesti ada 2 maklumat, mean dan variance. Okay? Jadi kalau kita tengok soalan tu ada mean dan variance ataupun standard deviation, maka itu adalah soalan normal. Kalau Poisson dia hanya bergantung kepada satu je, mean saja. Kalau binomial nampak peratus itu adalah P. Ada P, ada N, itu adalah binomial. Okay? Biasa dalam soalan, Poisson ni disebut dalam soalan. Normal pun disebut. Tapi kalau binomial tak disebut dalam soalan. Jadi kita kena tahu. Kalau dia hanya sebut P dan ada maklumat N, maka itu adalah binomial. Okay? Jadi untuk soalan ni betul lah. Poisson distribution, maklumat pun satu je. Okay? Maklumat satu je, mean 4.5. Tetapi kita kena hati-hati dengan ada syarat tambahan ni. Maksud dia, lambda kita ni bukan untuk semua keadaan. Lambda 4.5 ni untuk per hour. So hati-hati. Kadang-kadang lambda ni akan berubah. Contoh macam yang pertama ni, find the probability that exactly 8 customers. Okay, maksud dia sekarang ni, memang soalan dia adalah probability X sama dengan 8. Tetapi adakah kita akan gunakan lambda yang sama? Tengok, kalau dia bincang range yang sama, maka kekal lambda kita akan ambil 4.5. 4.5 lambda. Kemudian soalan yang kedua, from. Kalau kita jumpa istilah ni, from to 10 to 14. Maksud dia, kalau saya nak tulis soalan dia, X di antara tetapi termasuk. Kalau dia gunakan from 10 to 14, maksud dia, dia mesti ada sama dengan. Kalau dia gunakan between, tak ada sama dengan. Okay. Kemudian kita tengok 9 hingga 10, adakah masih dalam 1 jam? Sama juga kan? Maka lambda dia, so bila kita tengok range dia sama, maka lambda dia tak berubah. Untuk Poisson kena hati-hati yang tu. Kadang-kadang lambda tu kekal, kadang-kadang dia berubah. Okey, untuk soalan yang ketiga, less than, maka nak cari X less than 5. Kemudian tengok dia punya range dia. Untuk 20 minutes, maka ini bukan 1 jam. Maka lambda dia akan berubah. Tak bolehlah ambil 4.5. Okey. Kita boleh ambil 4.5 tetapi kena darab dengan 20/60. Okey. Sebab lambda asalnya adalah untuk 60 minit. Jadi kalau 20 minit, kita ambil lambda 4.5 tetapi ambillah darab dengan 20/60. Jadi lambda untuk yang ketiga ni berubah. Untuk Poisson hati-hati dengan soalan yang ketiga. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Yang pertama, probability X. Ni dari segi penulisan ni, kita kena tulis X besar. Mesti tulis X besar. Ni pun sama ni. Okey, yang ini kita tengok dalam table ada tak? Kalau ada, lebih mudah kita guna table. So kalau nak guna table, ambil bacaan. Sebab table ni dia menggunakan probability X more than. Dan ada equal. Dia mesti ada equal. So kalau kita cari X sama dengan 8, maka ambil 8 tolak jiran sebelah kanan. 8 tolak 9. Bacaan table tu. So nanti kamu rujuk table, bacaan dia ambil 8 tolak 9. Okay. Kemudian untuk yang dekat sini. Ini pun kena hati-hati kan ni. Dia sama macam case cumulative tadi. Okay. Table kita baca lebih besar. Maka bila kita nak buat cara macam ni, nak baca table, kita kena rujuk kepada, okay, ni lebih. Saya bagi formula umum dulu. Kalau table. Kalau table.
Okey, kalau table, kita tengok table tadi, dia lebih besar yang sama dengan. Maka, kena pastikan lebih besar sama dengan, yang lain tu tak payah. Katakan saya ambil contoh 2 dengan 5. Katakan saya jumpa macam ni. Maka, bila kita nak baca table, kita akan baca 2, yang ada sama dengan ni. 2 tolak bacaan 5. So, probability baca table nilai 2 tolak dengan baca table nilai 5. Dia terbalik dengan kumulatif. Kumulatif tadi kita ambil kanan tolak kiri. Sebab takrifan kumulatif, kita tengok balik tadi. Kalau takrifan kumulatif, dia menggunakan simbol less than. Less than. Okay. Ha, maka itu yang kita ambil. Less than kita utamakan. Maka kanan tolak kiri kalau untuk kumulatif. Tapi kalau table, kita baca lebih besar. Maka tak bolehlah sama cara dengan kumulatif. Pastikan lebih besar ni mesti sama dengan. Maka ambillah 2 tolak 5. Okay. Ha, sama cerita dengan ni. Kita tak boleh ambil 10 tolak 14. Tak boleh. Dia syarat dia mesti keadaan dia macam ni. Maka kalau kita nak ikutkan soalan, saya ubah kepada sebelah kiri sama dengan sebelah kanan tak ada. Okey. Jadi sekarang ni untuk sebelah kiri kekal 10. 10. Sebelah kanan tak boleh lah kita ambil 14. Nombor apa yang sesuai kat sini? Nombor apa yang sesuai? Hello? Hello? 15 kan? Ha, maka bila kita dah buat macam ni, maka kita terus rujuk table, ambil bacaan 10 tolak 15. Bacaan table 10 tolak dengan bacaan table lebih besar daripada 15. Itu yang digunakan ni 10 tolak 15. Eh, jadi tunjuk pada table. Jadi konsep dia sama dengan kumulatif, cuma dia terbalik je. Okey, nanti kamu tengok balik. Okey, tengok lambda yang sama, maksud dia nombor 1 dan 2 ni gunakan lambda 4.5. Okey. Untuk nombor 3 tadi ingat lambda berubah sebab lambda ni adalah 4.5 untuk 1 jam. Tetapi dia hanya bincang 20 minit je. Maka per 60. Nanti kamu darabkan ni mesti dapat 1.5. Soalan guna less than. Okay. Bila soalan guna less than, dalam table dia bukan baca less than, dia baca lebih besar. Maka kita akan gunakan 1 tolak. Less than ni kalau kita nak tukar kepada lebih besar, gunakan 1 tolak. Dan ingat bila guna 1 tolak, kita kena ambil faktor ni. Bila guna 1 tolak, kena tengok dua tanda ni. Ni not equal. Okey, kita nak tengok. Kalau less than, maka opposite dia greater than. Not equal asalnya, dia akan jadi equal. Itu kalau kita guna 1 tolak. Kita kena ambil kira dua tanda ni. Okey. So, cara kebetulan pula, yang ni sama dengan table. Jadi, kita bacalah table. Jadi, kita ambil 1 tolak. Tapi, rujuk table bukannya 4.5. Rujuk table 1.5. Eh, ambil table 1.5, kemudian tengok bacaan 5, kemudian 1 tolak. X the number of customers coming to the restaurant between. Okey, sekarang ni kita tengok ini masih soalan Poisson. Tetapi kalau daripada pukul 9 sampai 1 pagi, maka berapa jam tu? Berapa jam? 4 jam eh? Okey, 4 jam. Kalau 4 jam, ini untuk 1 jam. Jadi kalau nak 4 jam, daraplah dengan 4. Okey. So 4.5 darab dengan 4. Okey. So untuk soalan Poisson ni kena hati-hati, lambda dia bukan sentiasa kekal sama. Dia akan berubah-ubah. Okey. So tengok soalan. Kemudian kita tengok jawapan ni. Ya, jadi kita akan dapat tadi kalau darabkan yang tadi mungkin dapat 18. Jadi 4.5 lambda tadi hasil daripada 4.5 darab dengan 4 jam. Okey, so 18. Okey, sama juga eh. Bila kita nak guna table, pastikan nak guna table mesti tukar kepada sebelah kiri mesti sama dengan. Bila sebelah kiri sama dengan mesti bermula dengan greater than 20, maksudnya 21 lah ni. 21, yang ni kekal 35. Maka ambil kiri tolak kanan.
Itu yang kita ambil bacaan 25, tolak bacaan 35. Okey. Jadi bila kita nak guna table, jangan terus ambil je 20 tolak 35. Dia kena tengok, pastikan keadaan dia mesti macam ni. So 21 tolak 35. Okey. Kemudian kita akan rujuk table. Kita tengok yang 4B pula. Okey, 4B ni kita nak using the trapezium rule with 5 ordinate. So ingat, bila bab ni kita kena hati dengan beberapa istilah. Sebenarnya kalau nak ikutkan trapezium ni, kita mesti guna subinterval. N tu adalah maksud dia subinterval. Subinterval sepatutnya. Okey. Tetapi kalau diguna ordinate ni 5, maka kita akan baca kurang 1. Bila istilah ordinate ni baca bukannya 5, kita baca 4. Sebab kalau diguna istilah subinterval baru kita ambil n tu 5. Tapi kalau guna istilah ordinate kita akan baca 4. Okey. So itu yang kita kena jaga. Kemudian jawapan dia correct to 4 decimal places. Okay. Ingat balik bagaimana cara kita nak guna. Yang pertama kita kena cari dulu H ni. H ni kalau kita tengok balik, H ni adalah B tolak A divided by N. N. Ni yang kena hati ni. N di kita bukannya 5, 4. Kemudian kita punya soalan tadi, integrate daripada negatif 1. Kita punya soalan tadi, integrate daripada negatif 1 sampai 1. Yes. Okay. Maka yang B ni adalah bacaan yang di atas. Ingat B ni bacaan yang di atas, yang A ni bacaan yang di bawah. Okay, jangan silap. So kita ambil 1 tolak 1 dan bagi dengan 4. So dapatlah 0.5. H dia. Okay. H ni guna dia supaya bila kita berada, jadi kita bila nak masukkan dalam table, kita mulakan nilai yang pertama dulu. So nanti 1 ni yang pertama, menilai yang akhir mesti 1. Kemudian setiap kali kita nak berpindah nilai, pastikan gunakan nilai H. So negatif 1 tambah 0.5. Tambah 0.5. Tambah 0.5. Tambah 0.5. Pastikan dia berhenti pada 1. Okay, dan kita akan buat caranya. Disebabkan soalan ni dia nak jawapan dia dalam bentuk 4 decimal places. Ni soalan dia. Maka bila kita buat pengiraan, pastikan lebihkan 1. Okay. Itu yang jadi 5 ni. Selalunya kaedah dia macam tu. Kalau katakan soalan dia nak 3 decimal places, maka table kita gunakan 4 decimal places. Lebihkan 1. Okay. So nanti kamu rujuklah table ni. Kita selesaikan nanti. Dan kita masukkan ke dalam formula ni. Okay. So ini rujuk balik formula. Okay. Ini conic section. Kemudian by the equation x squared minus 2x minus 6y plus 13. Okey, sekarang ni kita kena tengok soalan ni. Kalau kita perhatikan pada soalan ni, yang kuasa 2 cuma x kuasa 2. Satu je kuasa 2. Okey. Jadi kalau satu je kuasa 2, maka itu adalah bentuk parabola. Okey. Ni kalau satu je kuasa 2, ini bentuk parabola. Parabola. Parabola pula dia ada dua. Yang pertama kita lihat y sama dengan x kuasa 2. Kalau macam tu maksud dia graf kita senyum. Kalau negatif graf kita masam. Satu lagi kalau macam ni, ini maksud dia kalau x sama dengan y kuasa 2. Jadi tengok soalan tu. Kalau soalan tu yang kuasa 2 tu x, maka itu adalah graf parabola bentuk senyum atau masam. Kalau katakan yang kuasa 2 tu y, maka bentuk dia C ataupun C terbalik. Okay. So ini kita nampak bentuk dia adalah parabola bentuk senyum. Sebab dia positif. Okay. Kemudian express the equation and identify the type of conic section. Okay. Maksud dia kita nak nyatakan equation, kemudian kena pasti. Type ni maksud dia dia parabola ke, circle ke, ataupun ellipse. Okay. Yang ini sama ada circle, parabola yang kita belajar ni, parabola. Kemudian yang akhir sekali adalah ellipse. Okay, tengok. Untuk soalan nombor 2 ni, kita akan gunakan convertible square. Okay,
Jadi untuk quantity the square ni, ni kita fokuskan kepada dua yang pertama. Okay. Kita akan buat dua yang pertama tu dengan menggunakan quantity the square. Ha, quantity the square inilah caranya. Okay. Kemudian kita akan ambil x coefficient ni bahagi dua. So nanti satu, ulang balik. Ni untuk yang pertama. Kemudian yang di belakang ni kita kekalkan. Kemudian kita proses jadikan yang kuasa 2 tu sebelah kiri. Okey, jadi kita nampak ini sebenarnya kalau kita nak buat dalam bentuk standard form, kita ingat balik x minus h squared equals to 4p. X minus, bukan x, y minus k. Okey, ini dalam bentuk standard form di mana vertex. Vertex adalah hk. Eh, kalau untuk parabola, HK ni dipanggil vertex. Kalau untuk circle ataupun ellipse, HK ni dipanggil center. Ha, itu dia punya istilah. Okay. So, daripada situ, kita akan dapat parabola kita ni, P dia adalah 6. Maka dapatlah P 3 per 2. Kita perlukan P ni sebab kita nak dapatkan vertex, kita nak dapatkan directrice dengan fokus. Jadi kita dah ramalkan bentuk dia adalah senyum. Kita punya vertex adalah 1, 2. Maksudnya kita baca dari sini x 1 dan y 2. So 1, 2. 1, 2. Ini lebih kurang ni. Dan graf kita senyum. Okay, macam tu. Maka kita nak cari vertex. Okay, vertex dah ada. 1, 2. Vertex. Kemudian directrice. Directrice ni yang berada di luar. Tapi dia bergerak sejauh 3 per 2. Maksudnya dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah sejauh 3 per 2. Ni, bergerak ke bawah sejauh 3 per 2. Jadi bila bergerak ke bawah, Y yang berubah. Maka nombor 2 ni berubah dengan cara 2 tolak 3 per 2. So 2 ini datang daripada 2 tolak 3 per 2. So kita dapat nilai setengah ataupun 0.5. Kemudian fokus pula dia berada di dalam. Bila di dalam maksudnya daripada vertex dia naik pula ke atas. Maka y itu akan bertambah. Tadi tolak. Y akan bertambah. Ini datangnya daripada fokus x kekal. Tetapi untuk Y itu kita akan ambil daripada vertex 2. Dia bergerak ke atas sebanyak 3 per 2. Ini bergerak mengikut nilai P. So kalau kita tambahkan ni dapatlah 3.5. 3.5. Okay. So macam itulah. Jadi untuk parabola dia hanya bergantung kepada nilai P. Nak cari nilai P ni comparekan dengan standard form. Okay. Ha, itu untuk soalan 2B. Kemudian akhir sekali dia suruh sketch the graph. So macam itulah. Okey, ini kita punya graph. Nombor 3 kita ada R and S point, ada dua titik. Kemudian titik ni berada pada hujung of the diameter of the circle. Ha, maknanya soalan ni dah dibincang, ini adalah circle. Dan kemungkinan ni saya andaikan je ni. Ini mungkin R, ini mungkin S. Dia bagi tahu diameter. Ha, diameter. Kemudian obtain the equation of the circle in standard form. Nah, dia minta dua-dua pula. Standard form dengan general form. Kemudian kita nak cari equation of the tangent. Okay. So kita lihat ni. Okay. Disebabkan tadi saya dah buat lakaran tadi. Circle kita ni. Dia adalah diameter. Diameter. Maka nak dapatkan center ni. Mudah aja kita cari midpoint di antara R dan S tadi. Okay, cari midpoint je. Maksudnya kita campurkan dua titik ni, bagi dua. So, dapatlah center. Okay. Maksudnya kita gunakan maklumat dua titik tadi. Okay, kemudian bila kita dah ada center, kita perlukan radius. Kita perlukan radius. Kita perlukan radius. Radius R. Okay. Maka kita bolehlah guna formula jarak. Maksudnya daripada dua titik tadi, dua titik tadi, ni berapa, S ni berapa, kita guna formula jarak. Ha, guna formula jarak. Okay. Guna formula jarak di antara dua titik,
nanti kamu akan dapat mungkin 100. Mungkin 100. Tapi ini untuk diameter. Tapi soalan nak radius. Kita nak radius. So, kena bagi 2 lah. So, jawapan dia adalah 5. Okey, kemudian bila kita dah ada maklumat center dengan radius, maka kita bolehlah tulis dalam bentuk standard form. Ini yang pertama, standard form. Okey. So, ingat balik standard form kita adalah x minus h squared plus y minus k squared. R kuasa 2. Okey. Maknanya center kita, center dah ada. Center tadi 2 dengan 1. Maka ambillah x tolak 2, y tolak 1. Radius tadi 5. Letak 5 kuasa 2. Nak dapatkan general form, kita expand dia. Kita expand dia daripada atas ni. Expand ini. Expand. Akhir nanti, kamu akan dapat jawapan di bawah. 3B, kita cari the equation of the tangent to the circle at point R and S. Tangent mesti selain. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, kalau katakan kita ada circle, ini center dia. Dan ini adalah titik R. Sebenarnya kita dapatkan tangent line dia. Contoh, kan? Tangent dia. Maka saya kena carilah dulu gradient yang ni. Kita cari yang ni dulu. Antara R dan C ni, kita cari gradient dulu. Gunakan formula gradient. Lepas tu nak dapatkan, kita sebenarnya nak cari gradient ni. Maka gunakan gunakan M1 darab M2. M1 darab M2. So M ni berapa? 3, 4. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh gunakan nak dapatkan yang kita nak ni. Tangent punya ni. Maka gunakan maklumat M1 daraplah M2 sama dengan negatif 1. M1 ni yang ni. Kita nak jawab soalan menggunakan M2. Ni M2 berapa? So gantikan M1 ni adalah negatif 3 per 4. Ni adalah negatif 3 per 4. Maka proses dapatkan M2. Ni dapat ni. Ni M1, ini M2. So kita punya gradient ni adalah 4 per 3 ni. 4 per 3. 4 per 3. Jadi kita gunakan pada titik R. Pada titik R. Pada titik R dan gradient 4 per 3. Maka kita carilah. So kita akan dapat persamaan. Boleh? Okey. Kemudian untuk yang titik yang satu lagi ni, yang S ni. Sebenarnya dia sama je ni. Maka gradient dia sama. So titik je kita ubah. Titik ubah. Tapi gradient ambil yang sama. 4 per 3. So kita akan dapat persamaan yang kedua. Okey. Jadi yang pertama ni kita kena kira lah M2 ni berapa. Tapi kalau untuk garis pada titik S ni, M2 dia sama. 4 per 3. Okay. Jadi kita terus. Okay. So ini formula Y sama dengan MX tambah C. Okay. So kita akan ada dua jawapan ni. Ini satu. Ini satu. Dua jawapan. Gradient sama. Ini melibatkan vektor pula ni. Vektor. Given U, vektor U and V. Kemudian find a vector which is perpendicular. Okay, jadi ingat. Kalau kita nak show perpendicular, ada dua vektor, mesti guna product rule. Product. Ha, kan? Hanya kita dotkan dia. Kalau betul sama dengan kosong, maka itu adalah perpendicular. Okay, magnitude 3. Okay, kemudian yang ni pun sama. Kita gunakan property soal perpendicular, kemudian parallel. Okay, kita tengok dulu soalan yang pertama, 4A. Given, find a vector. Oh, which is perpendicular. Oh, ini kalau kita nak show perpendicular, kita boleh guna dot. Tapi kalau nak cari vector is perpendicular to both. Okay, maknanya sekarang ini kita bukan nak show. Kita nak cari satu vektor, contoh macam ni lah. Kalau katakan sini U, vektor U, sini V, contoh. Sekarang ni saya nak dapatkan vektor perpendicular, yang ni lah. Jadi kalau macam ni, biasa kita akan guna cross. Okay. Ni nak dapatkan vektor perpendicular, tapi perpendicular untuk dua vektor ni.
campur darjah. Maka kita jangan guna tadi. Kita gunakan V yang kita nak tunjukkan ni adalah hasil darab U cross V. U cross V. Okay, gunakan. Okay, sebab dia seolah macam kita cari normal ni. Okay. So kita tengok balik. Okay, so kita akan cari determinan. Tengok kita nak guna yang mana. 1, 2, negatif 3. Okay, 1, 2, negatif 3. 1, 2, negatif 3. U. Okay, maknanya dia akan buat U cross. Maksudnya formula ni adalah satu vektor yang baru. Saya gunakan U cross V. Dia gunakan V. Ni saya start lah ni. Okay, maknanya dia gunakan U. So, yang ini adalah U. Yang ini adalah vektor V. Saya akan dapat vektor dan kita kira magnitude gunakan formula square root. Maka magnitude dia lah punca 181. Okay. 181. Okay. Kemudian. Soalan nak apa? Okay. Magnitude dia 3. Perpendicular magnitude dia 3. Magnitude 3. Ini kita dah tunjuk. Magnitude 3. Magnitude 3. Okey, kalau nak magnitude 3, vektor width magnitude. Okey, maksudnya kita nak cari satu vektor lain tapi magnitude dia adalah punca 3. Okay, maksudnya soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua ni, kita nak cari satu vektor magnitude dia adalah punca 3. Jadi, kalau macam ni maksudnya kita kena ambil yang kita cari tadi ni. Yang kita cari yang perpendicular ni, kita katakan ini dia menggunakan simbol vektor A lah. Ingat, vektor A ni adalah vektor U cross vektor V. Okey, yang ni. Tapi kita gunakan bukan vektor A saja, kita gunakan unit, vektor unit. Ha, ini nak ambil vektor unit. So ingat, vektor unit tu apa? Vektor unit tu adalah modulus, sorry, vektor A divided by magnitude. Okay. Ini dia panggil vektor unit sama dengan vektor A divided by magnitude. So ni dapat ni. Okay, dan kita akan ambil punca 3. Okay, jadi kita darab je lah. Punca 3 darab dengan vektor unit. Jangan ambil punca 3 tu darab dengan vektor A yang asal ni. Kita mesti gunakan vektor unit. Ini adalah vektor unit. Okey. Macam mana? Faham ke? Dia ada dua kemungkinan. Ini tanda yang berbeza ni. Ini kalau kita andaikan arah dia ke bawah. Yang ni diandaikan arah dia ke atas. So jawapan dia sama ada yang atas atau yang bawah. Kalau yang ni, ni lain. Ini kita bukan nak dapatkan vektor perpendicular. Kita nak guna syarat perpendicular. Kalau yang ni kita boleh gunakan A dot B equals to 0 sebab perpendicular. Kalau parallel, kita boleh tunjukkan adakah vektor A ni dia sama dengan constant. Dia sama dengan vektor B tapi ada constant kalau parallel. Okay, kita tengok contoh bagaimana kita nak cari. Okay. Ini adalah perpendicular. Perpendicular. Maka dua vektor ni kalau kita drop mesti kosong. Itu yang digunakan ni. Dua vektor ni kita dotkan samakan dengan kosong. Dapat M. Okey, kemudian untuk nak mencari yang seterusnya, kita gunakan maklumat parallel. Ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau parallel, kita boleh gunakan maklumat vektor A ni sama dengan B tetapi ada kehadiran constant. Okey, jadi kita tulis je macam ni. Tulis vektor yang pertama sama ke dengan satu constant, vektor yang kedua. Kemudian kita cari dulu lambda tu berapa. Lambda tu berapa. Dengan cara 2, sebelah kiri 2.
macam mana bila kita darab dengan lambda ni dapat 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 dua juga. Mestilah lambda ni setengah. Ha, kan? Jadi kita gunakan maklumat lambda setengah, kita nak cari M. Bila nak cari M, maka kita ambillah 3 sama dengan setengah darab M. Ini kita boleh gunakan 3 sama dengan lambda kita setengah darab M. Maka dapatlah M tu sama dengan 6. Okey? Ha, maknanya kita gunakan dua vektor tu, ini menggunakan parallel. Parallel kita berjaya tulis dua vektor ni sama tapi dengan adanya kehadiran constant. Tapi K ni kena cari dulu. Okey? Ha, so dapatlah M. Okey, soalan C ni pula, kita dia beri dua two straight line. Okey. Ingat ni kalau soalan ni, kalau katakan dia nak cari angle, kita fokuskan kepada V je. V ni kalau katakan ini dia panggil Cartesian equation. Ni kita panggil Cartesian equation. Maka nak baca V tu ambil je nombor bawah ni. So 3I tambah J tolak 5K. Jadi nak cari angle, kita hanya merujuk kepada V je. Yang ni pun sama. Kalau pada sini, nilai V kita adalah I ambil nombor bawah dia je. Nombor bawah dia. So tolak J tambah K. Okay. Ha, jadi kita gunakan formula cos. Cos theta sama dengan V1 dot V2 bahagi dengan magnitude. Okay. Ha, tapi dia mesti guna V. V1, V2. Okay. Yang ini tadi kita punya formula. Ini kalau saya ringkaskan ni. Theta adalah inverse of cos. Hasil darab dua vektor dot divided by magnitude. Okay. So kita gantikan. Kemudian jawapan dia masih dalam bentuk acute angle. Acute angle ni maksud dia bila kita kira. Okay, ni pun satu isu juga ni. Sebab kita punya sudut kita ni adalah negatif. Jadi kalau kita nak mudah, kita abaikan negatif tu. Kita guna calculator. Kita abaikan negatif tu. Jadi kita tekan shift cos. Ini kalau kita gunakan calculator, kita tekan je shift cos. Tekan shift cos. Shift cos yang negatif jangan ambil. Kita ambil 3 per dengan punca 3,5. Kemudian kita darab dengan punca 3. Okey. Okey, nanti kita nampak nilai dia adalah 72. Terus dapat nilai 72. Dah. Itu je. Jadi kalau kita nak cari angle, kita abaikan tanda negatif tu. Tanda negatif jangan ambil. Jangan ambil tanda negatif. Kemudian kita dapat nilai 72.98. Itulah jawapan dia. Okey. Abaikan tanda negatif. So ingat. Kemudian tak payahlah kita tolak dengan 90. Kita akan tolak dengan 90 kalau kita nak cari angle. Ni kalau nak cari angle between line and plane. Yang ini baru kita ambil theta tu adalah jawapan 90 tolak yang ni, formula ni. Okey. Sebab line dengan plane dia tak sama. Tak sama jenis. Yang ini line dengan line. Line dengan line, kita guna je formula. Apa yang kita nampak, apa yang kita nampak tu adalah jawapan dia. Okay, so tak payah kita permudahkan. The commodity distribution function. Okay. Dia beri commodity. Ni untuk continuous. Kita nak cari median. Jadi kalau nak cari median, ingat bila nak cari median, kita mesti ambil F. Fm mesti sama dengan 0.5. Masalahnya kita ada banyak function ni. Mana satu ni median. Jadi kita kena uji. Kita cuba ganti nilai yang paling tinggi ni. Kalau saya ganti nilai 1, dapat 1 per 3. 1 per 3 ni mana cukup 0.5. Maka yang ni reject. Bila yang ni reject, memang sah median berada di sini.
Okey. Ha, jadi kita gunakan formula ni, kita ganti je x ni dengan m. So m tolak m kuasa 2 per 6 tolak dengan setengah sama dengan nilai 1 per 2. Okey. Ha, jadi kita, kalau kita nak cari median, kita tengok banyak function, pilih mana yang sesuai. Uji dulu. Ambil nilai maksimum, gantikan. Ni 1 per 3. Reject. Bila sini reject, tak mungkin dia balik di sini. Ha, so mesti sini. Ni pilih fungsi dia dan gantikan. Kita akan kira nilai median. So macam itulah. Okay, dan kalau macam ni dia guna formula, kamu guna kalkulator je. Okay, so kita akan dapat nilai. Pastikan nilai itu di antara 1 dan 3. Mungkin masa kita buat pengiraan tu ada 2 jawapan. Ha, pastikan jawapan dia antara 1 dan 3. Kita nak cari modulus. Okey. Yang ini kita kena tengok. Tengok balik kita punya tarifan modulus. Kalau less than, cara nak pecah dia adalah x less than 1. Maksud dia kita boleh tulis macam x di antara negatif 1 dan 1. Kalau less than. Okey. Ha, maka yang ni pun samalah. Nanti bila kita pecahkan, hilangkan modulus, maka sebelah kiri ni ada negatif setengah. Okey, ha, ni asalnya sebab kita dah hilangkan modulus, ada kiri kanan. Kemudian kita sebenarnya jadikan x sebagai tajuk. X. Maka semua ni kena tambah 1. Ni tambah 1, ni tambah 1. So dapat 3 per 2. Disebabkan kita ada maklumat kumulatif. Okey, ha, yang ni tak payah kita nak pastikan tukar sama dengan. Kita terus ambil je. Okey. Maksudkan ya, cumulative ni maksud dia adalah probability x less than x. Okey. Yang ni maksud dia kita ambil simbol less than, maka 3/2 tolak 1. 3/2 tolak 1. 3/2 tengok, 3/2 berada di mana? Pilih fungsi yang sesuai. Tolak dengan setengah berada di mana? Pilih fungsi yang sesuai. Maka dapat jawapan dia 13/24. Determine the probability density function. Okey, ini maksud dia kita nak cari PDF. Ni kita nak cari PDF daripada kumulatif. PDF daripada kumulatif. Jadi kalau untuk soalan continuous cara nak dapatkan adalah fx adalah D. Kita differentiate cumulative. Ha, ini dia punya formula dia. PDF daripada CDF. Kita differentiate dia. Okay. So differentiate. Tapi jawapan yang pertama ni abaikan. Okay. Abaikan. So kita akan tulis jawapan dia macam ni. Okay. Ha, ni semua differentiate ni. Differentiate bergantung kepada cumulative. Semua tu kena differentiate. Okey, kemudian 5D. Okey, 5D. Find the mode. Okey, find the mode. Kita bila nak cari find the mode, kita kena gantikan. F0 berapa? F1 berapa? F3 berapa? Cari nilai yang paling tinggi. Kan? Okay? Ha, cari nilai yang paling tinggi. Maka kita akan dapat mode dia 1. Maksud dia bila kita ganti, bila kita ganti function, kan? Bila kita ganti function ni, mana dia? Ikut function ni. Okay, so nilai yang mana yang paling tinggi? Kalau ikutkan jawapan ni, maksudnya kamu kena ganti 1. Ganti 1, 1 per 3. Bila ganti 3, dia lebih kecil daripada nilai yang di atas tadi. Okay, jadi kamu check antara F0, F1, F3, mana nilai yang paling tinggi? Okay. Kalau F1, maksudnya nilai dia 1/3. Kalau F3, nilai dia 1. Nilai dia? F3 tengok berapa ni. Kalau F0, nilai dia 0. Okay. Ha, kalau ikutkan macam, ini nilai yang paling tinggi. Maka bila tu nilai yang paling tinggi, maka x sama dengan 1 tu adalah mod.
Nih, nanti kamu cek. Oke, kita nak diberi PDF, diberi PDF, kita nak cari min. Okey, so ingat ni kalau continuous, kita kena ingat kalau continuous mesti guna integration. Jadi min ni adalah kita akan gunakan EX, dia adalah integration. Kalau ikutkan soalan ni, kita akan ambil X darab dengan FX DX. Function kita daripada 0 sampai lah K. Okey. 0 sampai K. Okey, in terms of K. Maksudnya kita akan integrate, nanti jawapan dia adalah dalam sebutan K. Expectation ini sebab dah darabkan dengan X. Formula kita tadi adalah yang tadi saya tulis. Expectation of X sama dengan integration 0 to K. X darab dengan FX. Nanti hasilnya sama macam ni lah. Kemudian kalau yang constant ni, kalau kita nak keluarkan, sebenarnya boleh keluarkan daripada integration. Yang K je, yang X ni kekal. Ok, so nanti kita ganti jawapan dia, dia nak dalam sebutan K per dalam sebutan K. Ok, kemudian soalan yang kedua. Ok, soalan yang kedua dia nak cari EX squared lah. EX squared, maka ingat balik kalau EX squared formula dia adalah integration sebab continuous 0 sampai K X kuasa 2. Okay, ha, jadi kita akan ambil X kuasa 2, darabkan dengan function ni, maka dapatlah mana-mana yang boleh keluar, kita keluarkan dan kita akan integrate. Soalan nak cari variance. Okay, jadi ingat balik variance ni kita boleh dapat, dia tak boleh dapat terus. Jadi okay, variance ni dia tak boleh dapat terus, dia mesti menggunakan formula. Tadi kita dah ada EX squared. Ni variance. Variance of X sama dengan ni tolak dengan mean. Ni formula dia. Okay. Jadi variance tak boleh dapat terus. Dia mesti melalui EX squared dengan mean. So kita ganti apa yang kita ada tadi. So dapat jawapan. Kemudian soalan suruh show variance. Kalau kita dapatkan standard deviation, kita akan ambil square root. Okay. Find the probability. Okay, maksud dia kita akan cari mean dan standard deviation. Ubah. Okay, yang ini kita nak dapatkan less than. Okay, kalau ikutkan kita punya function, function yang tadi, maka kita boleh gunakan probability. Kita kena ambil paling rendah tadi kita punya interval 0. Untuk soalan ni, dia gunakan mu plus sigma set 2. Kita akan ambil fx dx. Okay. So, kita tulis ni. Kemudian, yang tadi kita dah ada sigma kan? Sigma ni ganti. Yang kita dapat tadi. Sigma ganti, min pun ganti. Min tadi, expectation. Kan? Mu ni tadi adalah sama dengan expectation of X. Yang kita kira tadi. Mungkin K per 3 kan ni. Tengok balik. Kemudian sigma ni, tengok yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi, sigma. So, gantikan. Nanti bila kamu ganti, kamu akan dapat dalam sebutan K. 2K per 3. Okay. So, integrate. Nanti kamu akan dapat jawapan seperti yang ni lah. Okay, permudahkan. So, dapat 8 per 9. 7 given that the area A is 0.4, okay, and area B 0.3. Find the mean and variance of the normal distribution. Okay, hanya kalau kita label yang dekat sini, ini nilai dia 0.4, ini nilai dia adalah 0.3. Find the mean. Okay, jadi kita kena ingat kalau maklumat yang pertama, kalau kita guna maklumat yang pertama, dia adalah X less than 6. 0.4. Okay. Jadi kita tukar kepada Z. Z adalah kurang daripada 6 tolak min. Divide by standard deviation. Sama dengan 0.4. Ini satu persamaan. Kemudian maklumat yang kedua. Probability X more than 12.
sama dengan 0.3, maka tukar kepada Z. So 12 tolak min per sigma samakan dengan 0.3. Okey. Jadi kita gunakan maklumat table cari nilai mu dan sigma. Okey. So rujuk table. Okey. Untuk yang ni, okey, untuk yang pertama tadi, kalau nak guna table, secara kebetulan ni, secara kebetulan 12 tolak mu per sigma ni dia sama dengan table 0.3. Jadi gunakan table 0.3 berapa bacaan ni. So bacaan ni adalah, kalau guna table, bacaan dia adalah 0.524. Kamu boleh check lah. Cari nilai probability 0.3, maka nilai ni adalah 0.524. So dapat persamaan yang pertama. Okey. Kemudian untuk yang kedua ni, less than. Untuk yang kedua ni less than. So kena hati-hati. Kalau untuk less than, kalau kita guna less than je. Okey, untuk yang less than ni, untuk yang ni, kalau saya lukis graf, kalau less than, dia sebenarnya tadi berada di sini. 6 tolak mu per sigma. Ini nilai dia 0.4. Tetapi bila kita nak baca table, mana boleh baca sini? Dia kena pindahkan ke sebelah kanan. Maka dia akan dapat negatif. Okey, jadi gunakan table. Kalau kita baca table, dia akan dapat nilai 0.253. Tapi pastikan kita kena letak negatif. Kena letak negatif. Okey. Ha, kena letak negatif. Okey. Sebab bacaan table kita 0.253. Okey. Ha, so ambil yang ni sama dengan ni. Okey. Kemudian selesaikan buat persamaan serentak cari sigma dan variance. Okey, untuk soalan B pula. Untuk soalan B yang terakhir. Okey. Gava ni normally distribute with mean. Ni maksud dia mesti normal. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari the mass percentage of gava that less than 400 gram. Okey. Ha, jadi kalau kita gunakan maklumat ni, kita nak cari percentage less than 400 gram. Okey, maknanya kita ada maklumat yang pertama, kalau less than daripada 400, nilai dia adalah 0.1587. Itu maklumat pertama. Maklumat yang kedua, more than 500, nilai dia adalah 0.0668. Okey. 0.0668. 1, 2, 0.068. Okey. Kita gunakan maklumat ni, cari mu dan sigma. Okey, jadi. So, tukar kepada Z. Okey, tukar kepada Z. Kemudian kena hati-hati. Seloknya daripada sini. Kita lukis. Okey, nak tengok dia berada kiri ke kanan. Kalau lebih kecil, dia tak logik yang ni, semua ni, berada sebelah kanan. Tak logik. Sebab bila guna lebih kecil, dia dah lebih daripada 0.5. Jadi, nilai yang ni, ini katakan, okey, ini kita letak 400, tolak dengan mu per sigma. Bila saya guna less than, memang logik, ini adalah 0.1587. Tetapi dalam table, dia tak boleh baca sebelah kiri negatif. So, kita pindahkan dia ke sini. Ingat, bila pindah, maka letak negatif. Okey. Ha, maka ambil bacaan 0.1587. Okay. Ha, jadi sekarang ni kalau kita baca table, nilai dia negatif 1. Nilai dia 1 eh? Kamu rujuklah pada table ni. Kalau rujuk pada table, nilai dia 1. Maka kita akan ambil ni, negatif ni sama dengan 1. Ataupun letak negatif sebelah kanan. Okay, selesaikan. Okey. Dapat persamaan yang pertama. Kemudian maklumat yang kedua.
Maklumat yang kedua, yang ni, ini. Ini memang dia selari dengan kita punya table. Ini selari dengan kita punya table. Yang ni, kosong, ini 500 tolak mu per sigma. Selari dengan kita punya table. Jadi gunakan nilai 0.0668. Tengok bacaan bacaan table kita. Okey, kalau ikutkan ini adalah 1.5. Jadi yang ni tak perlu letak negatif sebab memang dah kekal dia berada di sebelah kanan. So sama kan dia dengan 1.5. Kemudian kita ada dua persamaan, selesaikan 1 dan 2 ni. Cari sigma dan min. Okey, kemudian soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Find the probability that guava has a mass of moss. Okey, maknanya at most. Bila at most, maka gunakan simbol less than or equals. So 500 at most. Okey. Given that, bila given that dia maksud dia conditional probability. More than 400. Okay. Jadi kita gunakan conditional probability. So tengok balik. Balik. Ni. Ni kita tengok kalau kalau sebelum ni kita belajar kalau conditional probability formula dia adalah A intercept B divided by PB. PB. Jadi sekarang ni dua ni kita akan intercept. So intercept ni. Ni kalau kita buat intersection dia akan dapat macam ni. So divided by more than 400. Okey. So kita cari maklumat tu. Okey, yang ini kita boleh guna table. Okey, tetapi jangan lupa ya kita mesti convert pada z. Ni tukar kepada z. Ni tukar kepada z sebab kita nak guna table z berapa bagi dengan pz berapa. Okey, so kita akan dapat ni semua dalam bentuk nilai z ni. Tukar pada z.